subscribe Berita Surakarta. Tokoh-tokoh bangsa ini membangun bangsa ini dengan nilai-nilai kejujuran. Yang kedua adalah kolaborasi. Ketika booming ojek online, para pengelola taksi, contohnya saya juga coba berkolaborasi dengan salah satu. Dikembangkan lagi nanti mungkin Bu Pak Fredrik akan berbicara lebih jauh kejadian, karena di dunia bisnis itu kan kita harus berhubungan dengan banyak orang, dengan pelanggan yang katanya pelanggan itu adalah raja yang harus kita layani, tapi kok banyak maunya, ya tetap kita tetap harus bijak mengelola mereka, apa kebutuhan mereka, karena karakteristiknya berbeda. Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APIDO. Nah, ini mungkin slide berikutnya yang saya ingin tahu berikan kepada teman-teman adalah kita apakah sebagai pengusaha memiliki kapasitas ini? Nah, ini kalau kita ambil bersama-sama untuk melaksanakan prosesi penandatanganan buku, kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Hajah. Ibu Dr. Hajah Siti Marifa MMMH untuk bisa berada di depan. Ya, kita saksikan bersama-sama, Malik ya, dan juga seluruh tamu hadirin berbahagia. Proses penandatanganan proses penandatanganan buku. Berikutnya Ibu mohon. Siti, ini prosesnya kalau tadi sudah penandatanganan, sekarang prosesi penyerahan buku. Ini sebagai kenangan Jakarta kepada Bapak Gibran Raka Bumi Serangkan. Silakan untuk teman-teman media yang ingin mengambil kita ngobrol ini, boleh kita beri tepuk. Terima kasih. Ya, luar biasa, terima kasih Mas Wali sudah sabun menerima. Prosesi penyerahan yang berikutnya sudah kami undang untuk Ibu Meliana Halim, founder dari BB Group. Kami persilakan. Semangat kebersamaan. Betul sekali. Nah, kita beri tepuk tangan boleh, dan selanjutnya. Terima kasih buat dari ya. Foto bersama kami persilakan Bapak Gibran, Ibu Meliana. Bisa bersama-sama berfoto rekan-rekan pers yang ada di Kota Solo di sebuah momen yang istimewa. Betul. Karena memang untuk impian sendiri nanti akan kita lanjutkan lagi ya Dewa ya, untuk pembelian buku ya. Akan ini dibahas lebih. Dibahas lebih jalan. Lebih lanjut juga ya, seperti apa manfaat dari buku tersebut. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti kepada Mas Wali Kontenewon. Terima kasih dan saudara narasumber, dan kami persilakan bisa berdiri kembali. Dan Mbak Monica, ya, tanpa mengenai hormat, silakan. Wah, badarawi. Mas tadi ngobrolin apa aja sama Bu Siti? Ya tentang acara ini lah. Enggak terkait yang lain, misalnya budaya atau hal perempuan kayak gitu? Iya, itu termasuk itu juga UMKM, pemberdayaan perempuan, ya. Ada masukan untuk program ke depan untuk pemerintahan? Ada. Itu dia itu tadi, UMKM, pemberdayaan wanita, itu. Subscribe Berita Surakarta.